Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Bertemu kembali dengan Mang Aceng di channel barunya Mang Aceng, yaitu Mang Aceng Dog Seller. Hari ini ternak yang akan kita jual, nah ini peranakan silangan dari Beagle ke kampung lah ya. Beagle ke kampung, ini anak si Beno ya. Dia baru berumur setahun. Setahun. Ini baru sekitar setahunan ya ternaknya. Cuman ini masih agak kurus ya, karena baru datang ternaknya. Biasa dipiara sama kawan buru. Ini jenis kelaminnya jantan ya. Itu kulit cerah halus masih. Nah ini baru nyampe ya, jadi saya agak-agak ini masih belum nurut, hanya belum dikasih makan, kita masih agak hati-hati ya. Ini pusarnya sebelah kiri polos ya, sebelah kanan juga cuma satu. Nah, sebelah kanan juga polos ya. Ini pusar dagu. Pusar dagunya dia satu ya. Nah, satu. Ini taring. Lidahnya polos. Ini masih agak kurus ya ternaknya. Bukan agak kurus sih, kurus banget ternaknya. Ini untuk ukuran kanapan. Santai. Nah, untuk ukuran, duh tenang. Kenoran kanap ya. Ini baru nyampe ya ternaknya. Nah, ini masih 46 ya. Ini 46 tingginya. Ini ukurannya sok lah satu. Ini ukurannya ukuran 6 lah. Ini ternaknya maklum ya, baru nyampe banget. Jadi belum saya kasih makan, jadi belum nurut. Tapi kayaknya besok juga udah nurut. Ini ada bekas babi ya di bawah, cuma saya belum bisa lihat. Nah, ini untuk ciri-ciri fisik. Nah, tadi untuk lidah pusar sudah ya, untuk kuku. Ini kukunya dia putih ya semua. Putih. Kemudian biji pelernya 2, dia sebelah kiri ya, yang di luar. Ternak ini sudah buru, sudah dilatih buru. Jadi tinggal menyehatkan, menggemukkan, kemudian ya melatih lagi lah untuk lebih matang. Tapi biasanya kalau anak-anak dari Beagle atau dari anak-anak si Beno ini biasanya jarang susah untuk dilatih kembali. Bagi kawan-kawan yang berminat dengan ternak ini, silahkan langsung menghubungi nomor saya ya. Saya berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bagi yang paham dengan ternak-ternak bentuk unik seperti ini, pasti tahulah kelebihan dan kekurangannya ternak seperti ini. Tapi biasanya jarang meleset ya kalau ternak seperti ini. Untuk alamat kita berada di Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Bagi kawan-kawan yang berminat silahkan sekali lagi langsung menghubungi saya. Untuk pengiriman kita daerah Sumatera Barat kita bisa ya. Atau daerah Sumatera yang lain seperti Bengkulu, Pekanbaru, Riau kita juga bisa. Cuman untuk daerah-daerah yang lain kita masih belum bisa ya. Atau yang mau cek ke kandang silahkan langsung aja datang ke kandang. Nah, nanti saya kasih alamat lengkapnya. Yang mau mengecek ternaknya langsung ke kandang silahkan, atau mau pilih-pilih ternak silahkan. Kemudian untuk harga, nah untuk harga kita buka di 1,7 ya, kita buka di 1,7 juta. Nah, untuk ternak ini kita buka di 1,7 juta karena ternak ini sudah buru. Ya meskipun agak kurus badannya sehat, tapi ya karena kurang makan aja mungkin tadinya. Tapi biasanya kalau sudah dikasih makan bagus, sebulan juga biasanya udah tebal lagi badannya.
Sekali lagi, kalau harga kita buka di 1,7 juta. Bagi kawan-kawan yang berminat, silahkan langsung menghubungi saya. Mumpung lagi murah, malah masih kurus. Kalau sudah dirawat, nanti di sini bisa naik harga lagi. Beno, anak Beno. Bacak hitam, bacak hitam. Cicing atau kerja? Apun aja pupurung kutan. Tanya kata di ker ayam bogana. Jadi mana? Ini sudah buru ya, udah mau ngejar, udah mau gigit ini. Cuman sayang saya nggak punya video pas gigit babi. Ini tinggal menyehatkan saja. Dijamin kalau sudah sehat, sudah gemuk, pasti lain bentuknya nanti ya. Pasti lebih gagah. Beagle, Beagle Pit Cam, Mix Kampung. Cuts. Mundin tuh mau kanal tuh ya. Mau selanjutnya. Hah? Tuh dijual setawar 6 juta. Beda doi itu mah. Beda inung, beda inung. Si Amis di numpuk, ini baru dah ngebiak. Numpuk gak iya. Sekian konten saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.